Waduh, ganggu banget ya. Oke, buat kalian yang nanya ini kenapa? Ini kena serangga katanya. Kata pacar saya kena serangga, tapi saya ngerasa nggak kena serangga. Iya, nggak penting. Oke, wow. Kalau kalian ngeh, sekarang tuh channel kita udah nggak bernama Classic Blue lagi, melainkan Liriki. Kita pakai nama channel yang simple aja ya, karena saya rasa Classic Blue tuh kurang hoki gitu ya. Kita coba di nama channel. So, daripada sekarang, videonya cuma khusus untuk bahas tentang ganti nama gitu ya. Kasian gitu ya. Mending kita buka The Sims gitu ya. Nanti saya pasang judul clickbait, berhenti main The Sims. Waduh. Saya pengen gini aja guys, di kesempatan kali ini saya pengen lihat-lihat gitu ya guys ya. Lama banget disumpah. Ada sebulan. Wih, bukan sebulan sih. Iya. Iya, hampir mau sebulan ini. Hampir sebulan nih saya enggak buka The Sims, guys. Waduh, parah coy. Wah, gila-gila guys, gila. Sebulan coy, sebulan. Saya KKN gitu ya. Sekarang tanggal 1 September gitu ya, guys. Bentar lagi saya selesai KKN nih, guys. Tanggal 13 September saya selesai, guys. Habis itu kuliah langsung kampret nggak dapat libur, kuliah nyusun skripsi kampret. Aduh, gila guys. Tapi pas kuliah sih pasti saya sempat untuk nge-record ya guys ya, banyak ada waktu gitu ya guys ya. Nah, kita sudah ada di gamenya nih guys. Wow, long time no see. Wah, masih nggak save-save-annya nih guys. Oke, ini Upin Ipin masih. Blackpink, Mermaid, ini Mermaid. Eh bukan, ini 100 baby challenge. Ini Mermaid. Ini 100 baby challenge. Ini Twice. Ini pelakor. Ini Atalintar. Ini Blue Femmes. Blue Femmes pun masih ada ya guys ya. Ini apa ya? Ini karakter saya, pacar saya ini apa ini? Challenge kayaknya ya guys ya. Ini review mode and load ya. Oke. Jadi sini saya nggak mainin ya guys ya, cuman kayak saya mau ngeliat aja gitu ya guys ya, cuma ngeliat doang sih guys. Ya udah, kita buka satu deh guys ya, biar nambah-nambah durasi deh ya guys ya. Iya, buka yang seru deh, yang 100 baby, yang 100 girlfriend ya. Oke, kita buka. Ini kayak orang India loh, sumpah saya guys, ini yang di tengah-tengah, pas banget di tengah-tengah loh lukanya anjir. Gak tahu kenapa ini ya guys ya. Oh iya guys, selama KKN guys, saya dua kali ngedrop loh guys. Gila. Sekalinya sakit tuh sakit banget tau. Sumpah, fisik saya tuh gak terbiasa untuk angkat-angkat bambu. Kayak gimana gitu, kerja keras gitu ya guys ya. Tahu kenapa gitu ya. Widih, anjir memang anjir gitu. Wah anjir gitu loh. Sebelumnya tuh kan kita eksperimen gitu ya guys ya. Eksperimen, kita bawa beberapa pacar ke sini gitu ya. Ya gitu deh pokoknya guys. Nah itu kan nggak di save ya. Ya. Sampai di sini ya. Saya ingat nggak sih cara main-mainnya ini? Sebulan guys, bayangkan sebulan guys. Sebulan saya nggak gini loh. Ini lelaki kardus kita loh guys. Gila. Sebulan gak main The Sims ini loh. Ini aduh. Wow. Apa itu guys? Wow. Dua melon. Duar. Wah. Wah. Masih kaku gitu nge-record guys, masih kaku sumpah. Nggak di setting-settingan ini guys. Kaku sumpah kaku. Oh, kita exit game aja ya. Exit game aja deh. Nanti kalian pokoknya tungguin aja, nanti kedepannya kontennya bakal lebih mantul guys. Sabar aja gitu ya guys ya. Dan bentar saya konekin wifi dulu ya. Waduh apa ini. Nah, jadi gitu ya guys ya, kita buka YouTube gitu ya. Nah, The Sims gitu ya.
sampai saya nggak tahu gitu ya, The Sims-nya tuh bu ganti logo channelnya gitu ya guys ya, kampret gitu ya coy, gila gitu loh guys, gila gitu, sampai ada bakal ada gitu ya yang baru loh guys, ini kan channel The Sims nih guys ya, channel The Sims bakal ada staff pack sama game pack gitu ya guys ya, yang ini aja belum saya update gitu ya guys ya. Kalau kita update sesuai yang di logo yang baru ini ya guys ya, tampilannya tuh berubah gitu ya guys ya. Ntar saya cariin dulu contohnya ya. Saya ambil di, wow, Sim Supply udah ganti nama ya, jadi James Turner ya. Wah, lagi musim kali ini ya, ganti nama ya guys ya. Ini The Sim Supply loh namanya guys, sekarang jadi James Turner. Nah, ini guys. Nah ini konten-kontennya dia memang konten-konten The Sims semua guys. Wah, ketinggalan jauh banget saya ini guys, sumpah. Gila. Yang mana ya, yang update-nya itu ya. Saya sebulan nggak main gitu ya. Ada update gitu baru guys. Yang mana ya? Ah ini guys, kita nonton di dianya aja ya. Nah, tampilannya tuh, nah ini guys. Intro video which sort of reflects the new look and feel of The Sims 4. It's got the new logo and the new plumbob. Intronya kayak gini gitu loh. Saya belum loh guys, saya belum. Top. But right off the bat, nah, tampilan awalnya tuh bakalan kayak gini guys kalau kalian update gitu ya guys ya. Ganti apa ya? Ganti main konsep gitu loh guys, main konsep dari main menunya itu loh guys. Ini kan main menunya nih, menu dari game The Sims-nya. Punya saya tuh yang masih yang lama gitu, ini yang baru kayak gini loh. Wah, dan yang di barunya ini ya guys ya, ada, udah ada DLC baru gitu loh guys. Wah, kayak satu abad gitu saya nggak main gitu loh guys. Nih, ini gimana sih cara besarinnya anjir? Nah, udah saya besarin nih guys. Ada The Sims 4 Moschino Stop. Moschino Stop nih kayak gimana ya? Coba kita nonton deh. Kayaknya sama, masih sama aja kayak Get Famous ya. Oh, masih sama aja kayak kayak gini ya, kayak Get Famous gitu ya. Dan ada lagi gitu loh guys, belum saya punya yang Moschino Stop, udah ada Realms of Magic gitu loh. Nih guys, kayak wizard gitu loh, penyihir. Apa ini coy? Dunia sihir. Wow. Ini kalau saya nonton secara full gitu, nggak di saya pause-pause tuh copyright ya guys ya. Wah anjir coy. Wah. Gila coy, berapa abad nih saya nggak main coy coy. Saya tuh kaget gitu loh, buka YouTube-nya The Sims gitu loh, logonya berubah gitu ya. Logonya berubah loh, kok ada DLC baru udah dua ya gitu ya, kampret gitu ya guys ya. Wah, ketinggalan berita loh guys, sumpah. Oke, mungkin segitu aja ya guys ya. Saya lihat perkembangan game yang sering-sering saya record gitu, game The Sims 4. Dan, wow, banyak banget, anjir, anjir. Sebulan saya nggak nyentuh The Sims, banyak banget ada update-an anjir. Gila. Jadi selamat datang di channel kita ini dengan nama yang baru, Bliriki. Atau yang bisa sering-sering kalian panggil di grup gitu ya guys ya. Walaupun di grup WA-nya itu banyak yang keluar gitu ya. Saya nggak peduli gitu ya. Sebenarnya saya udah males bikin grup, cuman waktu ini dipaksa buat grup, ya udah buat grup gitu. Tapi sekarang udah dibuatin grup, banyak yang keluar gitu gara-gara saya sibuk gitu ya. Nggak ngerti kadang-kadang gitu ya guys ya. Dulu pernah gitu ya guys ya, masih zamannya 5.000 subscriber, 1.000 subscriber tuh bikin grup line tuh guys ya, grup line. Udah saya kumpulin, ada sampai 20-an tuh yang ikut. Bubar gitu ya guys.
Dan sekarang diminta grup WA gitu ya guys. Ya udah saya buatin sedikit demi sedikit keluar gitu ya guys ya. Kurang anu gitu ya. Gak ngerti saya guys, sumpah. Oke, ini saya pas kebetulan lagi libur gitu ya guys ya. Dari serangkaian padatnya schedule gitu ya guys ya. Anjay, schedule bahasanya coy. Dari serangkaian proker gitu yang berjalan gitu ya guys ya. Baru dapat istirahat gitu ya guys ya. Di hari Minggu, tanggal 1 September gitu ya guys ya. Dan kedepannya bakalan gak monoton kontennya ya guys ya. Mungkin lebih dominan The Sims tetap dominan The Sims. Dan mungkin bakalan ada konten-konten menarik lagi. Mungkin ASMR. Bikin reaction juga tetap. Apalagi ya. Mungkin bakalan ada prank juga mungkin nanti. Prank yang bisa dilakukan di rumah kali ya guys ya. Kalau nge-prank di outdoor tuh kayaknya susah gitu ya guys ya. Mungkin kalau ada waktu senggang gitu ya guys ya. Mungkin nanti saya bakalan collab gitu dan bikin prank gitu. Ya nantilah kita lihat ke depannya. Ini untuk supaya kalian terhibur juga ya guys ya. Nanti subscriber saya yang sebelumnya namanya Bluebest nanti bakalan ganti juga ya guys ya. Nah, kalian bisa pikirin juga namanya. Dan saran dari saya mungkin... Waduh, penting banget bikin gituan ya. Jadi nama-nama gituan anjir. Ya, serah kalian dah ya. Ya mohon maaf kalau misalnya videonya kali ini clickbait judulnya. Kalau nggak clickbait mungkin nggak bakal ada yang mau nonton kali ya guys ya. So, saya di sini cuma lihat perkembangan game yang sering saya record, game The Sims dan memang banyak gini ya guys ya. Perkembangannya guys ya. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Always kreatif guys. Bye bye. Nggak tahu deh habis ini bakal ada video lagi atau enggak ya guys ya. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada kalian selamat datang di channel Bli Ricky. Kalian bisa panggil saya Bli ya. Bli, 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 jangan Bang ya. Mainstream.